Pada video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara bayar tagihan PLN pasca bayar di aplikasi OPPO atau layanan dompet digital OPPO. Oke, langsung saja ya. Ini saya buka aplikasi OPPO terlebih dahulu. Kemudian silakan login dengan input PIN atau bisa menggunakan biometrik login. Nah, sekarang kita berhasil masuk ke halaman beranda atau halaman utama dari aplikasi OPPO. Nah, di halaman utama ini, untuk bayar tagihan listrik PLN pasca bayar, kita bisa langsung menemukan di sini ikon PLN. Silakan klik atau tap di sini. Nah, di sini ada dua opsi ya untuk pembayaran PLN. Ada untuk pembelian token listrik atau bayar tagihan listrik. Nah, karena untuk bayar tagihan pasca bayar, kita klik di sini di tulisan tagihan listrik. Oke, kita akan ditampilkan formulir di ini. Silakan input ID pelanggan ya. Pada kotak ini, silakan ketik ID pelanggan atau nomor PLN yang akan dibayar tagihannya. Apabila lupa dengan ID pelanggan, bisa cek di meteran listrik ya. Di sana biasanya tercetak antara 10 hingga 12 digit nomor ID pelanggan. Oke, di sini ID pelanggannya sudah saya input. Kemudian tinggal klik tombol centang di bagian bawah. Nah, sekarang kita tap atau klik tombol lanjut ke pembayaran. Kita akan ditampilkan beberapa informasi terkait ID pelanggan yang ingin dibayar tagihannya. Nah, ini ditampilkan informasi pelanggan. Ada ID pelanggan yang tadi kita input, kemudian nama pelanggan, periode waktu pembayaran, dan detail pembayaran. Nah, pastikan semua data ini sudah valid ya. Jika sudah, silakan klik di sini tombol konfirmasi. Berikut kita akan ditampilkan pilihan metode pembayaran. Nah, di bagian paling atas ditampilkan total tagihan. Kemudian di sini saya akan menggunakan metode pembayaran OPPO Cash. Nah, apabila ada voucher atau promo yang ingin digunakan, bisa klik di sini ya, lihat semua. Dan ada juga cashback. Nah, saya akan gunakan cashback ini ya, dengan klik tombol pasang. Nah, di sini sudah dimasukkan ya cashbacknya. Nanti saya akan mendapatkan berupa cashback OPPO Point, ini nominalnya. Jika kita memiliki OPPO Point dan ingin menukarkannya di pembayaran ini, bisa klik di sini ya untuk mengaktifkan OPPO Point yang akan ditukar. Maka akan ditampilkan total tagihan untuk pembayaran ini. Oke, sekarang tinggal lanjut ya, klik tombol bayar. Nah, di sini kita akan diminta memasukkan security kode atau kode PIN dari aplikasi OPPO. Silakan diinput ya. Jika sudah, nanti tinggal klik di sini tombol centang. Oke, saya input dulu security kode dari aplikasi OPPO. Nah, security kode tadi sudah saya input ya. Dan tinggal tunggu pembayaran diproses. Nah, ini keterangannya pembayaran diproses. Ini nominal transaksi, ini detail tagihannya. Jika terus muncul keterangan pembayaran diproses seperti ini, kita tinggal klik di sini refresh ya. Nah, maka akan ditampilkan bahwa pembayaran telah berhasil, beserta detail lainnya di bagian bawah. Apabila membutuhkan bantuan customer service dari OPPO, bisa klik di sini ya, pada bagian pusat bantuan. Nanti akan terhubung dengan customer service OPPO langsung dari aplikasi. Oke, jadi seperti ini ya, bagaimana cara bayar tagihan listrik PLN pasca bayar di aplikasi OPPO. Jika ada pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.